Crunch, kembali lagi di channel YNX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal mengantar jenazah nih guys ke kuburan. Wow, merinding sekali nih guys ya. Dan hari ini aku main di map Kalimantan pakai mobil ambulan Toyota Hiace guys. Come on, let's go. Kita bakal mengantar jenazah guys ke kuburan Kalimantan yang banyak hantunya guys. Dan ini aku main malam jam 11 malam ini guys ya, biar ada suasana merinding gitu guys. Ini posisi kita lagi di depan rumah sakit guys, atau puskesmas ya, anggap aja ini puskesmas guys. Dan ini ada korban ya, yang mau di makam ya jenazahnya. Dan di dalam mobil ambulan ini ada anggota keluarganya guys. Let's go coy, kita berangkat coy. Ini kemana pak jalannya pak, lupa. Ke kanan guys, masuk kanan kita. Awas ya, ada ayam kampung nih banyak banget, nanti ketabrak nih bahaya coy, kena denda kita coy. Ayamnya gemuk-gemuk lagi coy. Yap, ini kita lurus aja guys. Ada hand sanitizer untuk mod ini guys, ada tisunya juga ya, terus ada tasbihnya guys ya, ini biar nggak diganggu hantu guys, kayak kalau pas sopirnya lagi takut dia ngebaca tasbih guys. Masih banjir aja di sini ya, karena memang ini rumah juga dikasih panggung kayak gitu guys. Tapi kita nih ditemenin ibu-ibu, di belakang juga ada itu keluarganya ya, ada mas-mas sama mbak-mbak yang nemenin kita menuju ke makam guys. Di sebelah kiri ini ada masjid ya, mungkin sebelum kita makamin kita doakan dulu nih jenazahnya guys ke masjid ya. Kasih kiri dulu pak, kita ke masjid dulu ya, ke masjid dulu bentar. Ini di doain dulu nih jenazahnya nih guys. Masuk kiri coy. Oke, ini dia masjidnya nih. Untuk makamnya ada di depan guys ya. Op, nih ada penjaga masjidnya nih. Pak nih pak, minta di doain dulu nih pak, nih mau dimakamin ini nih. Ceritanya gitu guys. Oke, sudah guys ya, kita lanjut lagi dah ke makam atau ke kuburan guys. Ini jalurnya kemana ya guys, aku lupa nih. Kanan kayak, oh nggak bisa ya kesana itu ya, buntu guys ya. Itu kenapa pacaran di atas genteng coy. Ada-ada aja itu. Yuk lanjut, kita OTW ke kuburan guys. Ini bahaya sekali nih, kita bawa yang horor-horor ini guys, menegangkan guys. Ini kayaknya kita ke kiri aja nih ya, ada jalur lurus juga tapi deketan ke kiri nih. Yuk kasih kiri coy, kiri pak kiri. Nah buat teman-teman yang pengen mainin ini mod, nanti aku taruh di deskripsi ya untuk mod ambulan ini. Ini buatan dari India atau Bangladesh ini guys, tulisan kayak gini nih. Aku dapat di YouTube ini modnya nih. Jadi ini modnya free, di share free ya. Untuk ETS 2137 guys, 138, 39 sama 140. Nah, kemarin teman-teman aku lihat tuh masih aja banyak yang nanya nama gamenya ini adalah Euro Truck Simulator 2. Mungkin teman-teman yang baru subscribe channel aku ya, kali ya jadi mereka nggak tahu nama gamenya. Nama gamenya itu Euro Truck Simulator 2 untuk komputer guys. Nah untuk handphone itu belum ada coy. Mungkin ada yang mirip-mirip kayak gini, kalian bisa download di Google Play Store ya. Tapi untuk sama persis kayak gini belum ada untuk di Android. Nah adanya yang mirip-mirip kayak gini guys. Dan modsnya ini juga nggak bisa dipakai untuk di HP, bisanya di komputer guys. Oke, kasih kanan coy. Yuk, depan nggak bisa itu jalur ini, kita harus ke kanan coy. Masuk kanan coy. Kita keluar kampung ini dulu, nanti ketemu jalur besar ya. Di situ udah deket makam atau kuburannya ini. Awas pelan-pelan, ini perkampungan. Wah, warungnya sepi. Ada orang coy. Nah, ini mulai rame nih rumah-rumahnya guys, tapi nggak ada orang ini, sepi. Hati-hati coy. Tahu Sumedang di sebelah kiri guys. Tuh,
mau beli tol Sumedang tuh. Hati-hati nih, jalurnya agak sedikit sempit memang ya. Dan kanan kirinya nih pagar. Belah kiri ini yang paling ngeri nih pagar. Aduh kan kan guys. Pagar tembok nih. Biar kita udah nyantol aja nih guys. Ini kita ke kiri atau lurus guys ya? Aku lupa. Oh, ke kiri ke masjid ini guys. Di sini ada masjid atau gitu, di doain di sini aja ya yang dekat masjid ini. Tapi kita lurus aja ya. Kita nggak perlu ke masjid karena tadi udah ke masjid. Hati-hati Pak, spionnya nyangkut. Ini jalurnya sempit banget, banyak rumah-rumah di sini. Nah, di sini mulai ramai, ada orang nih di depan. Wah, guys, ini dikasih umbul-umbulnya jadi meriah gitu jalannya nih. Wah, lagi ngerumpi semua nih pada. Nggak apa-apa, kita jalan aja terus pelan-pelan. Coba kita lihat dari depan. Sirine masih aktif. Lampunya bisa nyala nggak nih? Oh, bisa guys ya. Bisa nyala semuanya nih. Rumah-rumahnya detail banget ya. Untuk PPLI mantan ini juga free. Kalian bisa gabung di grup di Facebook. Kayaknya masih open ya grupnya. Nah, ini ada mobil parkir, hati-hati coy. Oke, di depan udah jalur 2 nih. Jalan utama ya. Kita kasih kiri coy. Pelan, ini banyak mobil ya. Aduh, aduh, aduh. Oh, bentar. Sabar dulu. Sabar, aduh, ngeden gini coy. Ini berat banget nih, sumpah. Mundur dulu, ancang-ancang. Gak bisa guys, ini guys. Hop. As, ada mobil banyak, truk, bis, dan mobil kecil ya. Yuk, gas. Oke. Lumayan berat ini guys. Muatan berapa orang ini? Sama jenazahnya mungkin ada 7 ya, sama sopirnya. 2, 3. Ini udah 5 semuanya. Oh, 6 guys ya, sama jenazahnya 6. Jadi ini penumpangnya 4, sopirnya 1, 5 ya. Sama jenazahnya di belakang nggak kelihatan, di sini gelap, dikasih kaca gelap. Oke, ini dia nih hantunya guys. Jadi mobil ambulannya udah disambut sama hantu kuntilanak coy. Wadaw, kuntilanak sampai pohon sini guys ternyata. Mulai berkabut di sini, dan ini adalah makam atau kuburannya guys. Jadi kita masuk ke sini ya. Masuk Pak, masuk Pak. Ini masih kelihatan mana nih? Waduh, pocong sudah menunggu guys. Udah disambut sama pocong, kira serem banget nih pocongnya nih. Masuk, masuk Pak, masuk. Kuburan para galer ini guys. Dan mengantar mayat galer nih. Galer bin Titan. Masuk terus. Ini pohon juga serem guys. Pohon satu di kuburan. Ini ada kuburan baru nih di sini nih. Galer juga atau di situ. Oke, mundur dok, mundur dulu coy. Kita kubur dia di samping makam galer ini. Galer yang baru guys. Ini ada 3 warna nih. Ada hijau, putih, merah nih kuburannya guys. Oke, silakan Pak. Diturunin ya mayat atau jenazah galer ini. Silakan di makam ini guys. Kita lihat dulu guys ya. Jadi ini kuburannya guys. Hantu-hantu berterbangan di sini. Ya, ada pocong, kuntilanak. Waktu itu ada yang di jalan guys, di mana ya? Oh, ini guys. Masih ada, guys. Wow, terbang-terbang sampai sini, coy. Kuntilanaknya, coy. Yap. Sudah dikuburkan, guys ya. Kita pulang, guys. Putar balik dulu, coy. Oke, jenazahnya udah dimakamin, kita pulang, coy. Jangan lupa pakai hand sanitizer, pakai masker guys. Ini safety banget ini ambulannya nih guys. Wah, pocongnya ini mengerikan guys. Segede gaban ini pocongnya nih. Oke, kita antar nih para penumpangnya nih pulang ke rumahnya guys. Karena tadi kita jemput dia di rumah sakit. Dan ini banjir coy. Coba kita lewat
jalur banjir ini bisa nggak, guys? Aduh, tenggelam coy. Ambulannya tenggelam coy. Tenggelam. Oh, hati-hati, nggak seru coy, nggak seru. Nah, si kiri ini rumahnya masuk sini, guys. Dan ini rumahnya si Galer. Oh, horror gini, guys, jalannya nih. Banyak rumputnya nih rumahnya nih. Mana nih rumahnya Galer? Masih terus ya. Pelan coy, pelan. Waduh, ini off-road sih. Sini off-road jalurnya, guys. Yuk, terus. Maju terus. Kita udah sampai nih di rumahnya Galer. Oke. Masuk, Pak. Mana nih kita parkir ini? Gini aja ya. Oh, waduh, kayaknya kita salah rumah nih, Pak. Ini bukan rumah, coy. Ini gudang, coy. Gudang, Pak. Kita salah rumah, Pak. Aduh, kacau nih. Kayaknya di depan sana tadi rumahnya, guys. Putar balik dulu ya. Ini gudang, coy, nih. Lanjut, kita keluar dari sini, guys. Ini kita ke kiri lagi. Aduh, demit lagi. Nah, ini pohon pisang ini rumahnya si Galer, Pak. Kiri. Nah, ini yang ada warungnya nih. Aduh, lewat kita, coy. Oke, udah sampai, guys. Yuk mundur, parkir yang benar, Pak. Biar mereka nih turun, guys. Oh, dah sini aja ya. Nah, guys, kita udah berhasil mengubur si Galer di kuburan. Jadi ini adalah sebuah game, guys. Bukan maksud untuk menyinggung siapapun, guys. Kita bakal lanjut lagi di next video. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.